Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Selitama Vlog. Kali ini kita akan membuat stok makaroni khas Solo yang pastinya gurih dan creamy. Yuk kita coba! Di sini kita siapkan bahannya, makaroni 200 gram yang sudah direbus, tiriskan, lalu beri margarin agar tidak saling menempel. Dua butir telur, sosis dan ayam yang sudah dipotong dadu, setengah bawang bombay dan 5 siung bawang merah dipotong dadu. Kita ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, setengah sendok teh merica, dan setengah sendok teh pala bubuk. 2 sendok makan margarin, 500 ml susu cair, 500 ml kaldu, dan bawang goreng. Pertama-tama kita panaskan wajannya, kita panaskan margarin, masukkan bawang bombay dan bawang merahnya. Tumis hingga mengeluarkan bau harum dan agak sedikit layu. Lalu kita tambahkan pala bubuk. Aduk, tunggu sampai bawang seluruhnya sudah layu dan berbau harum. Kita masukkan potongan ayam dan sosis. Kita tambahkan air kaldu. Aduk merata dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita tambahkan susunya. Untuk susunya, kita bisa ganti dengan susu 1 saset susu full cream, larutkan dengan 500 ml air ya. Kalau saya pergunakan lebih suka dengan susu cair atau fresh milk. Kita tambahkan bumbu-bumbunya, gula, garam, dan merica. Aduk merata.
saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur. Apabila teman-teman mau skip, boleh. Lalu kita masukkan makaroninya. Saat merebus makaroni tadi di awal, jangan terlalu matang supaya waktu kita memasaknya kembali, makaroni tidak terlalu lembek. Lalu kita kocok lepas 2 butir telur. Kecilkan api. Lalu tuangkan telur ke dalam panci. Sambil diaduk-aduk ya. Supaya kita mendapatkan tekstur telur yang berserat. Aduk merata. Kita gunakan api kecil saja. Di sini kita mulai koreksi rasa, pastikan seluruh rasa sudah enak. Ini dia setup makaroni khas Solo sudah siap dihidangkan. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa komen, like, and subscribe video kami. Sampai jumpa lagi.